nanti dibuat nih semacam kayak bangunan nih guys, bangunan-bangunan kayak gini nih guys. Tapi nanti atau di sini sungai ya guys, karena di sini pusing nih guys. Sini di Istana Batu Tulis nggak boleh dibongkar, di kirinya tapi sungai. Ayo mau gimana loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan channel saya di channel Angga Triansah. Hari ini di hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 guys. Saya akan kembali mengabarkan update terbaru progres double track kereta api Bogor Sukabumi guys. Tepatnya saya ada di stasiun Batu Tulis ya guys. Saya akan update di sini untuk proyek double tracknya ya guys. Saya akan berjalan ke sana nanti guys, ingin tahu di progres di belakang Istana Batu Tulis guys seperti apa. Oke, makanya terus saja tonton videonya sampai selesai guys ya. Coba saya akan menelusuri daerah Batu Tulis ini ya guys ya, di belakang Istana Batu Tulis apakah sudah ada perubahan atau belum guys. Kita lihat ya guys. Kalau untuk sana guys, ini ada resort jembatan 3 ya Batu Tulis. Ini mau dibuat apa nih guys? Mungkin mau dibuat stasiun atau stasiun barunya di sini atau bukan, kita nggak tahu ya guys ya. Ini nanti dibuat nih semacam kayak bangunan nih guys, bangunan-bangunan kayak gini nih guys. Tapi nanti ataukah buat ini juga buat penyimpanan kereta atau apa ya, saya kurang tahu. Yang pasti ini akan dibangun sesuatu guys di sini guys ya. Oke, saya langsung saja jalan ke sana ya guys ya. Saya akan pakai motor ya, tidak capek juga dan waktunya juga cepat dan melihatnya juga orang cepat ya. Tentang ini di sini nih guys, wow di sini sudah berjalan cukup banyak ya di sini. Saya akan sampai sini aja nih guys. Akan jalan menuju sana, coba ya, pengen tahu, pengen lihat progres double track ini. Di kanan saya ini Istana Batu Tulis guys, Istana Batu Tulis. Di kiri ini dulunya rumah-rumah warga nih guys, sekarang sudah hancur ya guys, sudah diratakan dengan tanah. Oh ini udah relnya sudah ini ya guys, sudah dicabut ya. Kalau untuk di sini belum dicabut, di sana udah dicabut nih guys. Kayaknya ke sana harus naik motor nih guys, bisa sih guys, karena jalannya jalan batu bukan tanah liat, jadi bisa. Saya akan lewat, maaf buka tutup jalur. Sekarang buka dulu kali ya, bentar. Pagi guys, jadi masih pukul 7 kurang ya, masih belum ada para pekerja. Wow, ini jalannya jalan berbatu guys, sampai dulu sini rel guys. Saya di kiri ini waktu itu motornya ya. Ya, ada wheel shocknya ya, kayaknya belum nggak kencang, saya perbaiki. Wow,
ini relnya sudah tidak ada semua ya guys ya. Kita lihat di sini aja nih sampai motor. Motor sampai sini nih. Jadi progres di sini, wow ini penancapan tiang nih guys. Ada 3 alat berat. Di sini sungai ya guys. Karena di sini pusing nih guys. Sini di Istana Batu Tulis nggak boleh dibongkar, di kirinya tapi sungai. Ayo mau gimana loh. Pusing-pusing ya. Pusing kalau saya yang mikirin. Tapi biar orang-orang atas yang mikirin ya guys. Oke, di sini juga. Jadi relnya ini sudah dicabut supaya jalan di sini cepat ya, progres di sini cepat. Oke, mungkin sampai sini ya guys ya, updatean saya di sini di belakang Istana Batu Tulis ini. Jangan lupa yang belum subscribe channel YouTube saya agar saya tetap semangat dalam mengupdate double track kereta api Bogor Sukabumi ini guys. Dadah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.